Halo semuanya, balik lagi di channel ID Stack. masih bersama saya Iwan dan kali ini kita mau belajar lagi tentang view dan view group. View itu apa? View group itu apa? Nah, eh, sebelum sebelumnya kan kita sudah belajar komponen-komponen seperti text view, linear layout, constraint layout, relative layout, button, ada eh, juga image view dan lain-lain. Nah, eh, itu bisa kita sebut dengan view ataupun view group. Nah, tapi e, ada kategori-kategorinya. Nah, e, umumnya view itu bisa kita e, gambarkan ya seperti objek gitu. Itu objek yang bisa berinteraksi dengan kita gitu. Kayak text view bisa kita baca kan atau button bisa kita tekan dan juga ada image view, list view, grid view, radio button untuk tombol pilih-pilih gitu ya, checkbox. Nah, itu adalah salah satu dari view kalau mau dibuktikan, tinggal diklik aja text view-nya nanti. Nah, kita lihat ya extend kemana. Nah, dia extend ke view. Jadi dia adalah view. Nah, view group-nya itu apa? View group-nya itu bisa kita ibaratkan sebagai pembungkus si view-nya itu supaya rapih. Biasanya kita pakai linear layout atau kita pakai constraint layout yang ini atau bisa juga relatif dan juga frame layout. Ada banyak tinggal dipakai sesuai kebutuhan. itu sedikit tentang view dan view group. nah, eh, mungkin teman-teman akan membuat sebuah list ya, kayak seperti daftar nama siswa atau daftar kontak aja gitu ya. nah itu diperlukan seperti data-data yang susun ke bawah. tapi kita tidak mungkin menulis datanya secara statis di activity main seperti tulis di sini nama siapa terus sampai 20 data gitu kan secara manual di sini nah itu tidak efektif karena bisa jadi datanya berubah jadi kita harus bongkar kodenya terus menerus ada caranya yaitu menggunakan recycle view nah e, untuk menggunakan recycle view kita perlu implement ya e, librarynya tapi di video kali ini kita belum belajar tentang reciprocal view mungkin di video berikutnya karena kita di sini khusus untuk view dan view group. Nah, sekarang kita belajar aja dulu ya cara nyusun view-nya. E, misal kita mau pakai linear layout ya. Nah, di sini linear layout. E, di diklik aja segini. Nah, kalau kita kita nya segini, saat kita ganti jadi linear layout, dia otomatis yang bawah juga terganti. Karena si linear layout ini perlu orientasi, jadi kita kasih orientasinya misalnya e, vertikal ya untuk teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau vertikal itu ke bawah ke atas horizontal kiri kanan ya sudah tahu lah kalau saya salah juga tinggal dibetulin uh, ya yeah, text view misalnya mau ada fotonya berarti image view ya kan kalau mau foto image view jangan lupa buka kurungnya image view uh, bisa pakai 250 uh, untuk gambar bisa pakai pixel dan bawahnya juga sama 250 pixel nah segini ya e, bisa kita pakai juga untuk gambarnya dari mana misalnya pakai SRC nah nanti di sini tinggal dipilih aja biasanya kita pakai warna atau pakai mip nah mip mapnya aja supaya udah ada masalah kegedean bisa dikecilin e, kita juga perlu text view ya text view text view Misalnya ini untuk namanya kita pakai match parent aja ininya beberapa uh, konten. Kita kasih teks. Misalnya di sini nama orangnya gitu ya. Misalnya namanya di sini Ikhwan ID. Terus di bawahnya lagi kita bikin uh, itunya ya. Seperti jabatannya gitu. Teksnya lagi uh, di sini jabatannya misalnya ketua kelas gitu. Eh ini bukan untuk namanya, ini untuk itunya. Match Parent ya, mohon maaf, maaf. Disininya Web Content. Kita kasih teks. Disininya Ketua Kelas. Nah, eh, kita mau supaya yang ini, ya, ada di sebelah sini. Nah kan, kalau gini yang ke bawah semua ya. Jadi gimana caranya? Nah, kita perlu bikin satu lagi eh, pembungkusnya untuk yang dua ini. Kita bikin lagi, nah, eh, tinggal bikin misalnya linear layout ya. Samain aja, match parent, wrap content, kita taruh ininya di dalam si linear layout yang kedua nah, di sini ya. Berarti, kenapa jadi seperti ini? Karena kita belum kasih orientasinya di sini. Uh, orientasinya di sini vertikal tapi yang ininya kita kasih horizontal Nah sudah ya kiri kanan sudah mungkin kalau ininya kegedean bisa dikecilin jadi 200 pixel aja ininya juga 200 pixel Nah sudah lumayan kecil ya Ininya kita mau kasih padding ya kan karena kayaknya kok sempit banget gitu ya terlalu nempel-nempel gitu. Nah kita kasih padding sininya. Padding biasanya teman-teman menggunakan 8 dp atau 16 dp. Misalnya kita pakai 16. Nah, ini sudah ada, berarti ini padding untuk si ininya. Luarnya ya, tapi ini masih nempel nih. Jadi kita kasih lagi padding di sini. Padding eh, misalnya horizontal 16 dp atau misalnya kegedean bisa 8. Uh, sudah ini tapi kalau kita mau bikin yang banyak kita bisa pakai uh, recycle view nanti oke okay, itu dulu untuk sekilas view dan view group kalau teman-teman ada pertanyaan tinggal komentar di bawah aja ya Oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya